Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bijo. Kali ini kita akan review santai gitar APX 502. Review suaranya. Ya, Mas Bijo gak pinter-pinter banget gitaran, cuman ya emang-emang kalau di review ya buat video masa depan. Kalau yang belum subscribe bisa subscribe dulu sambil lihat video gak apa-apa. Ini gitar APX ini apa aja, dan untuk membedakan antara gitar APX yang APX 502 ini yang custom sama yang ori itu seperti apa. Ya, yang belum subscribe kasih Mas Bijo waktu 3 detik. 1 2 3. Ya, ini yang pertama. Kalau untuk gitar APX 502 yang ori itu ininya nyambung. Nah, ini bisa, ini kan gitar akustik elektrik ya. Ininya nyambung, bisa buat colokan kabelnya di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kayak karet. Nah, kalau dilihat dari dekat, ini kayak karet, bukan plastik. Sama yang custom beda. Yang kedua. Yang ketiga, tempat baterainya itu di sini sama equalizer-nya di sini. Jadi baterainya di sini, keluar equalizer di sini, dan tulisannya Yamaha. Ya. Terus untuk anunya ini, stangnya ini bukan sepeda, stang. Ini ada titik-titiknya. Nah, ini. Terus kalau untuk cantolannya ya, cantolan yang inian itu di belakang sini. Ini. Kalau yang lain biasanya kabelnya di sini, tempat cantolannya di sini, tapi colokannya di sini. Kalau itu di sini. Dan yang utama itu ada nomor seri, bisa dilihat di bawah. Nah, deket ini ada nomor seri dan ada tulisannya APX 502 atau APX 500 II, sama ini warnanya hitam. Itu yang ori. Dan yang pasti harganya kalau untuk yang custom itu biasanya lebih murah. Tapi jangan kira kalau kita pengen beli yang custom nggak apa-apa. Semampunya aja. Ini bukan maksud Mas Bejo pamer atau apa, enggak. Ini emang sharing aja biar nanti bisa membedakan. Lu, aku beli gitar APX 500 harganya cuma 1 juta. Itu yang ori apa enggak? Ya itu ciri-cirinya ya ini. Terus dapat kunci L di boxnya yang kemarin Mas Bejo anu sama ini. Kalau untuk soundnya, nah ini kan kelompok merincing ya. Nah, itu menyejukkan jiwa. Nah, ini contohnya. Nah, itu mungkin itu dulu untuk gitarnya Mas Bejo. Review singkat. Kalau kurang ditambahin di komentar di bawah, apa kurang apa Mas Bejo, kurang oh yang asli gini gak apa, dikritik gak apa, kita sharing di komentar di bawah. Itu dulu, Mas Bejo suka diskusi, suka apa. Kalau yang belum subscribe, subscribe lagi gak apa. Tapi gak bisa subscribe dua kali ya, subscribe cuma satu kali. Ya, itu dulu video dari Mas Bejo. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada khilaf-khilaf yang tidak disengaja maupun disengaja. Karena pada dasarnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video Mas Bejo yang selanjutnya. Salam iBejo Channel.